Enaknya jadi Lisa tuh apa? Coba. Pakai baju kayak begini, gak usah nahan napas. Bruh. Kenapa kayak ada ngedance TikToknya? Hanyong saya Robun. Hello Princess Jerman. Cikam, ketemu lagi sama aku hari ini di channel ini pastinya. Yes. Oke, hari ini gue shock banget, senang banget melihat adik online gue, yaitu siapa lagi kalau bukan Dede Lalisa Manoban. Yay. Jadi ini tuh acara yang Lisa jadi mentornya itu dong di Cina. Ini sih di sini stage show of dance mentor Lisa. Yes, Lisa jadi mentor. Anak bayi jadi mentor. Good. Yacht with you. Ya. Dia jadi ngedance gitu ya, karena sebagai pembuka acara tersebut. Mari kita tonton saja, udah gak kuat banget asli deh. Oke, tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe sekarang dong. Ya, ayo mulai ya. Oh, ayo mari kita mulai saja ya. Ini mentornya ada 4 orang. Gak tahu gue siapa ini, tapi pasti ini mereka jago banget dagang. Ya jago ngedance dong. Hey Hana, tuh set. Cakep nih yang pinggir Lisa nih. Siapa tuh? Iki apa sih? Iki Lisa. La Lisa Manoban. Kagak. Siap. Semua keluarin yang ada di video klip yang cuman dikit itu. Penten. Oh. Okay. Mulai. Ayo. Gak usah ya. Bener-bener rambut gak usah. Ntar. Yuk mulai yuk. Udah yuk. Pasti bisa. Aku pasti kuat melihat Nona ini. Iya, gue deg-degan. In the name of Lisa. Yes. Apakah ini ada adegan Rebawa teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Lucu. Dia acara TV mana iye. Oke, okay, get attention. Cakep bener. Cakep. Bagus banget tuh kameramen. Sumpah ini gue suka banget lightingnya, suka banget pengambilan. Oh, mantep. Senyumnya nular banget nih orang, gila. Enggak, bukan bagian situ yang gue suka barusan, enggak. Pas Lisa lompat gitu langsung ke dunia milik dia. 1, 2, 3, mantep gila orang nih. Ih, sumpah gue suka banget ini slow-mo-slow-mo-nya. Sumpah ini Lisa itu tipe manusia cantik di segala angle. Aduh. Kenapa kayak ada ngedance TikToknya? Ini nih bagian sini nih ada ngedance. Apakah ini ngedance ada rebahannya? Soalnya Lisa itu emang hobinya rebahan di panggung. Nah, kan rebahan di panggung. Baik, gak apa-apa dah, gak apa-apa. Lisa. Cakep, itu apa? Mari kita baca ya. La Lisa Manoban, gak tahu gua. Cakep bener. La Lisa Manoban adalah tipe manusia yang cakep di segala angle, yang manis di segala angle, dan seksi di segala angle. Enggak deh, dia tuh suka tiba-tiba jadi kayak anak bayi. Tapi kalau ngedance kayak gini, anak bayinya keluar. Gak ada sama sekali. Sumpah ini gue suka heran sama kalau Lisa lagi lucu gitu, lagi gemes-gemes gitu sama oni-oninya. Bukan kayak Lisa sih yang ngedance wala, yang ngedance attention, yang ngedance good things. Bukan. Langsung beda banget sumpah kalau Lisa ngedance di
stage kayak gini dan real life-nya gitu ya. Kalau gue lihat di kayak vlog-vlognya kayak gitu, sumpah sih ini, aduh keren banget sumpah ini, gila orang. Udah pusing gue. Terima kasih buat kalian yang nonton video ini, semoga berfaedah meskipun sangat berfaedah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dong, tolong banget ini mah. Ntar gue salamin deh sama Lisa deh, asli deh. Bantu dong. Kamsahamnida. Dadah.